Evan Dimas dan Ilham Udin Armain ikuti latihan perdana di klub barunya Senangor Eva. Tiba hari Jumat, Evan dan Ilham resmi diperkenalkan Sabtu kemarin. Para mantan pemain Bayangkara FC ini dikontak setahun ke depan. Kedua pemain dapat bergabung setelah pihak klub temui kata sepakat dengan PSSI untuk melepas kedua pemain timnas Indonesia ini di ajang Asian Games 2018. Pemain Indonesia lainnya, Fridan Sendaga, juga hijrah ke Malaysia. Pemain yang musim lalu membela PSM ini akan membela Kelantan FA musim depan. Ferdinand dipercaya mengisi slot pemain Asia Tenggara.